Pre-recorded distress call. This is Officer Keenan, Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Jadi ada message yang aku tak baca lagi lah. Sana 1208. Wih, jauh juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Basla Gaming dalam siri Subnautica untuk episod yang ke-7. Jadi episod lalu aku dah siapkan Seamoth dan kali ni aku nak ready untuk mencari barang-barang yang agak berharga jugalah. Cik, wah, takdalah, aku nak pergi cari blueprint untuk multi-purpose room. Jadi jangan buang masa lagi, mari kita mulakan sekarang. Okey, ini adalah Seamoth yang aku buat pada episod yang lalu. Dan satu benda yang aku dah ubah suai untuk kawasan ni kan, aku ada tambah storage lagi. Ni sini 3. Sini ada 5. Dah atas ada 2. Ya, jadi yang ni adalah aku punya minuman dan makanan. Aku ada 2 carton air supaya aku tak haus lagi kan. Air aku rasa, aku perasan cepat gila kurang. Untuk makanan aku belum masak, aku tak nak masak dulu. Kita tengok ni semua makanan, stok makanan mentah. Minuman aku dah standby. Ni tak penuh sebab aku dah ambil separuh. Okay, yang ni pula adalah resource. Aku ada pecahkan beberapa kategori. Yang sebenarnya lah kan, aku sebenarnya boleh buat je base tiup ni. Mana tiup? No, tak ada kat sini ke? Ya, aku boleh buat tube sebenarnya tau. Untuk orang kata, kalau nak buat base sementara, aku boleh tak storage dalam tu. Tapi aku baru perasan lepas aku dah siap semua benda ni. Lala aku fikir, biarlah, benda pun dah siap kan. Biar aku terus buat base besar je lah sekarang ni. Okey, area yang aku nak pergi sekarang adalah Pulau Terapung. Kat situ aku ada, situ ada benda yang aku kena scan sebenarnya. Tempat ni adalah area yang kabur-kabur tu kan. Cuma aku dah dapat panggilan distress daripada Lifeport 19. Tapi kedalamannya 300 meter, agak dalam sebenarnya. Aku tak tahu sama ada aku nak pergi ambil ke tak, pasal aku punya Seamoth aku boleh selam sampai 200 meter sahaja max. Aku tak sure, aku rasa aku biarkan dulu kot sementara ni. Sekarang ni mari kita pergi ambil stok dulu. Air dah ada. Oh, satu benda aku nak bawa. Aku lupa. Oh, equipment dekat bawah ni. Mana gadget? Ini yang gadget. Aku dah siapkan bateri standby. Kena check punya elektronik semua. Nanti aku nak bawa ni. Okay, kita tengok kita punya 37%, 54%, 10%. Jadi aku kena bawa 2 bateri untuk standby. Transfer. Oh, aku dah ambil. Alright, jom kita naik Seamoth. Welcome aboard, Captain. Daripada bawah air tak nampak. Dari mana aku nak pergi? Mana?
Sekejap aku keluar dulu. Sana kapal. Oh, sana. Okey, aku pada arah yang betul. Perjalanan kita ambil masa dalam 1000, tak ambil masa eh. Jarak perjalanan dalam aku 1000 meter atau 1 kilo lah. Daripada life pod. Tempat ni sebenarnya tak berapa jauh sangat, cuma aku tak confident kalau pakai sea glide. Sebab tu aku buat sea moth dulu. Cuma kedalaman sea moth ni 200 meter je, itu satu masalah pada aku lah sebenarnya. Sana eh? Yang tu kan? Mana distress call lah? Distress call sana, jadi pulaunya... Oh, sini. Ya, aku dapat tahulah setiap awan yang kabus kepul-kepul ni adalah pulau tau. Okay, daratan lah. Daratan yang aku boleh pergi. So, tempat pertama yang aku nak pergi sekarang sini lah. Eh, bunyi apa tu? Wah, aku lalu kawasan distress call ya. Tak apa, balikkan aku try singgah. Cuma aku tak tahu berapa dalam yang aku boleh selam. Sebelum tu, jalankan kerja aku dulu lah. Memandangkan dia pun satu jalan je kan. Aku dah tak sabar nak buat base sebenarnya ni. Dan aku dapat info jugalah dekat pulau ni, kalau boleh pulau ni banyak resource tau, so kalau boleh jangan lepaskan peluang lah untuk mencari resource kat sini. Mana? Kau aku salah jalan? Tidak keluar ni. Aku rasa pada arah yang betul ni. Aku tak nampak satu pun pulau. Serius lah. Oh ni, kita dah jumpa pulau. Aha. Jadi aku nak parking. Apa kata pulau terapung ah? Wuih, pulau ni betul-betul terapung lah. Kenapa dia terapung? What the heck? Boleh scan tak benda ni? Boleh scan. Indigenous life form, ancient floater. Ini kita naik atas. Oh, aku tak nak damage aku punya semua. Naik daripada sini. What the heck? Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Binatang tu menyerang kan? Sekarang ni aku tak boleh naik lah. Aku nak pergi mana dulu lah? Aku naik atas belah mana? Sini! Sini kau! Mati. Tak kacau, biarkan. Okey. Vexel Shrub. Graph Basket.
ada tempat yang orang suggest untuk scan apa saja ada kat sini. So segala segala flora, fauna semua aku scan. Apa lagi yang belum? Ni apa? Bull. Bull oil. Ni aku dah scan. Ni dah. Aku tak boleh naik atas ni ke? Boleh lah. So, akan cari jalan lain. Pink cap. Speckle Rattler. Oh, ni apa? Make plan. Ming plan, mik pula. Jaffa Cup. Jaffa Cup. Bawa rasa pokok aku dah habis scan ni. Aku nak naik. Oh, tu dia. Itu yang aku nak, nak kena scan. Tapi kena cek jalan. Mana aku nak naik belah sana? Boleh naik sini. Pindah jalan. Bulbo tree. Boleh makan lah. H2O food 8. Oh dia lebih pada air lah. So aku makan je. Ini banyak sikit. Meter full, so makan, 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 penuh terus. Okay, sekarang nak kena naik atas tu. Mana aku dah lalu lah. Oh, aku ada panggilan lagi. Panggilan lah elok. Aku ada tugas lain sekarang ni. Ni apa ni? Base tinggal. Benda standby. Sini kau. Sini kau. Mana? Aduh. Wah, hajar. Wah, hajar. Orang hajar. Aku boleh naik. Aku boleh naik atas dia. Mati pun kau. Apa lagi? Aku dengar bunyi lagi. Cup Chinese potato. Food 3 H2O 12. Not bad. Dah scan semua ni kan? Oh belum. Marble marble melon. Oh potato pun belum scan. Hari dah nak malam ah. Stasis rifle fragment. Ni apa? Oh, dapat something. PDA. Integrating new PDA data. Oh, multi-post room. Aku boleh scan. Aku
Okay, blueprint dah dapat. Blueprint acquired. Ni aku boleh scan kan? Oh, aku dah scan. Nak masuk dalam tu ah, macam mana? Lalu atas ni ke? Oh, atas ni boleh lalu. Ladder. Tak ada apa-apa boleh scan. Oh, ada binatang. Bukan duduk dalam diam-diam. Bateri. Integrating new PDA data. Wah, lihat tu PDA. Integrating new PDA data. Bug hit. Oh, okay, apa ni? Stasis fragment scan. Wah, stasis fragment aku dapat. Acquire. Oh, lemak bateri habis. Apa kita bateri banyak? Benda ni boleh scan? Tak ada. Multi-purpose room dah. Sekarang ni aku nak kena naik atas. Mana lah? Gelap lah, tak nampak. Sini kot. Naik lah sini. Boleh. Sampai sini je. Oh, boleh. Sini boleh. Oh, hoi. Uish, apa tu? Oh, pokok. Pokok sini bercahaya lah. Aku rasa macam cepat gila sih malam. Keluar dari sini. Tak adalah gua sangat. Tak ada apa dalam ni. Wah, hari pun dah siang. Kita boleh tutup lampu. Belum. Belum boleh tutup lampu. Masih gelap. Tahu apa guna, aku ambil dulu. Lagi aku tengok. Dan ni aku nak kena naik atas. Barang ni kan. Ambil dulu. Agak boleh makan, makan. Tak boleh makan, biar. Okey, dah boleh tutup lampu. Jimat bateri. Okey, aku dah sampai atas. Atas ni gelap. Small marble. Oh, plant pot. New blueprint acquired. New blueprint acquired.
Integrating new PDA data. Observatory. Hohohoi, kita dapat blueprint baru. New blueprint acquired. Ni tempat ni tak boleh scan kan? Tak boleh scan, tak apa. So sekarang ni, mana tempat yang aku belum pergi lagi? Oh, belah sana lagi. Ingat sini je. Kita perlu jalan. Oh, sekejap, aku nak tengok barang-barang ni. Alien flora sample. Aku drop dulu lah. Drop, aku nak makan yang ni. Consume. Consume. Alright. Teruskan perjalanan. Nak naik belah sana. Kita belok sini lah. Dan siang pun nampak. Ada something kat sini. Lifeport 19 bawah ni ke? Nak explore pulau ni. Takut-takut ada barang yang aku kena ambil tau. Apa gelap ni? Ui, kips. Gerhana. Tak sakit pula mata aku tengok. Besar. Gerhana paling besar aku nak tengok. Sebab kita kat planet lain. Ini dah malam, mata kejut. Aku baru siang dah malam. Salah jalan. Ha ha ha. Assalamualaikum. Tak ada orang. Water. Indoor grow. Lantern food. Consume 3H2O food banyak. Alamak, oi. Drop. Ya, aku terlebih kenyang. Okey, apa lagi yang aku boleh scan? Ferns. Semua dah. Wah, ada PDA lagi. Integrating new PDA data. Aku kena explore lagi tempat ni. Di atas tempat tinggi dah tak ada apa-apa. Situ aku dah pergi. So aku kena pergi. 1000. Sekejap eh. Aku rasa aku kena tukar colour, aku tak nampak. Untuk life pod aku nak pakai colour merah. Seamoth pun sama merah. Barang aku lah, signal aku nak warna kuning. Setiap signal semua warna kuning. Ui, ada banyak rupanya. Life pod 17. Lifeport 3. Oh, rupanya aku tertutup dia punya itulah. Tak apa, itu nanti aku pergi. Sekarang ni kita explore dulu kawasan ni. Bawah ni ada air tau. Aku rasa dia sambung dengan laut. Aku rasa kalau aku turun sini, takut tak boleh naik. Kena selam bawah. So, ada something lah. Ada gua. Okay, tak apa. Aku pergi sebelah sana dulu. Agak tak ada apa kah nanti baru aku terjun. Aku pakai si morph kot box bawah ni. Senang sikit. Standby scanner. Rasa macam tak ada apa-apa lah. Oh ni. Dia orang bercucuk tanam kat sini. Oh, boleh scan.
Exterior go. New blueprint acquired. Okay, apa lagi? Potato, marble melon. Ah, aku tak ambil. Consume 7 H2O, food 11. Tak besar kan? Ni besar. Air 14, food 12. Standby. Kita pergi lah sana. Wish, ada gua. Tak ada apa-apa. Welcome aboard, Captain. Ada PDA lah. Integrating new PDA data. Oh, ini bukan gua. Ini jalan naik. Ada punya jalan naik macam ni. Dia aku boleh parking Simoth kat sini masa ni. Kan, jalan keluar kan. Dia terus keluar belah sini. Haa, ada jalan punya. Kalau aku tahu tadi lalu sini je. Dia tak tahu kan. Kita kena berjaga-jaga. Pasal bukan tempat kita ni. Tengah tempat orang. Belah situ pun boleh naik. Sini pun sama kan. Alright, aku rasa dah tak ada apa belah sini. So sekarang ni aku nak try menyelam. Aku nak try pergi kat lifeboat 19 ni. Sebenarnya aku tak boleh selam dalam sangat, 200 meter je. So mana mana signal ni? Lifeboat 3, lifeboat 17, sini lifeboat 19. So aku akan selam dalam 100 lebih. Kemudian aku akan pakai sea glide. Kena check jalan masuk. Rasanya sini macam ada something. Oh, cukup. Warning. Oh, nak apa tu? Makan sikit, makan sikit. Makan sikit. 19, okey. Solo. New creature discovered. Nak tahu apa ni? Ruby.
Remember that materials you gather are the property of the All Terra Corporation. You will be liable to reimburse the full market price. Aku kat ini mana ni? Stands at 3 million credits. Aku dah tengok aku punya oksigen, pasal aku jauh ni. Aku dah hilang signal. Lifeboat 19, takut tak jumpa. Sebelum tu aku kena keluar dulu. Aku rasa aku perlukan oksigen. Dalam tu lagi 193 je. Aku tak sure aku boleh sampai ke tak. Sini tu belah sini. Oh, masih bawah lagi. Jangan datang pelik-pelik kat sini. Lagi. Pathfinder. Oh, aku rasa aku kena aku keluar. Aku dah keluar punya. Jadi aku rasa kena cari jalan lain, laluan lain. Oh, belakang sikit. ...300 meter. Woah, 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 woah. Woah, woah. Saya ada luar lain ni. Saya tengok belah sini. Ke sana lah. Ni apa? Kuat setanak. Aku tak tahu benda ni. Sekarang 150 meter. Sejen aku ok. Sebelum aku sesat, aku nak elok. Okey, aku dah sesat. Serius, aku dah sesat. Oi, apa tu? Jalan keluar, jalan keluar. Jalan keluar. Aku perlu jalan keluar. Oksigen. Oksigen. Masak aku.
Oh, aku mati, aku mati, aku mati. Alright, sekarang ni aku dah buat satu kesilapan yang sangat-sangat besar. Apa, aku dah kehilangan ruby. Alright. 19, aku kena ambil balik aku punya simoth. Ya, aku dah pakai seaglide sahajalah. Dah dekat dengan simoth. Aku tak rasa aku boleh ambil aku boleh pergi dekat lifeport 19 ni sebab jauh lah. Welcome aboard, Captain. Meskipun aku tak tahu kenapa barang aku hilang. Tengok orang main tak ada barang hilang. Cuma aku main area sini je dulu. Cek apa benda resource yang ada. Lead. Asal aku nak ambil ruby sebenarnya ni. Ha ni, ruby. Oh, aku nampak tiger. Sijin aku punya lagi. Gold. Lead. Saya cukup buat ni. Kita nak kata dulu. Oh, salah. Tengok keliling ni. Aku rasa bawah ni aku nak pergi lifeport. Pasal aku nampak something yang pelik. Macam vent air, benda air. Woo. Ada benda aku boleh scan kat sini. Kosong. Ni apa? Tak ada apa-apa. Aku pernah sampai sini ke? Aku rasa belum sampai ke. Ni apa benda ni? Oh, boleh scan. Moonpool fragment. Oh, moonpool aku dah ada. Eh, dah di-unlock. Belum. Aku belum ada. Slider door kat. Oh, kena kat. Ni apa? Tak ada apa-apa. Jadi pintu tu aku kena cut. Eh, dalam ni lah life pod. Aku ambil oksigen tu. Aku gerakkan sedikit simoth ni. Suluh ke sini. Di boleh. Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. Jimat bateri lu. Ada lagi ruby. Haa, dah jumpa lifeport 19. Finally. Sini je rupanya. Lifeport 19 officer. Integrating new PDA data. Lithium. Ni apa? Oh, blueprint. Ultra light capacity tank. Wow, nice.
Signal location uploaded to PDA. Integrating new PDA data. Oh ni? Power cell. Aku nampak lithium. Okay, sekarang aku rasa tak ada apa di sini. Oh, ada. Eh, bukan. Sudah. Ni lithium. Okay, aku dah boleh naik. Aku ada lagi 30 second je ni. Oh, si moth kat sini. Eh, banyaknya. Lah, belah sini banyak lagi punya. Okay, kita explore dulu. Torpedo fragment. Oh, prawn soup. Ada satu. Okay, dalam ni tak ada apa-apa. Float light. Sistem blueprint baru. New blueprint acquired. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak boleh scan. Boleh scan torpedo suit up lagi. Prawn suit. Okay, apa ada prawn suit? Thermal plant. Okay, aku nah, yep. Thermal plan aku dah ada satu tadi. Ada dua. Oh yes, kita dah ada thermal. Ni office kan, office chair. Oh, command chair. Settle. Aku rasa belum lagi. Moonpool. Moonpool aku dah ada kan. Oh dah, baru ada. Baru ada, sebelum ni tak ada. Thermal plan dah ada. Sini apa lagi, 30. Banyak pun barang kat sini. Aku rasa aku dah hampir semua aku scan. Okay dah. Tempat lain pula. Eh, dalam sangat. Vehicle upgrade console. Yes. Banyak benda lah kat sini. Bagus juga aku patah balik. Ni torpedo prawn suit. Prawn suit aku settle. Recommended. Oh, sorry. Aku tak ada. Aku tak ada kalori. Aku boleh makan tak? Apa ikan yang boleh tarik? Ikan. New creature discovered. Aku tak tahu benda ni, aku makan je. Makan tak? Semua okey, aku dapat 8. Eh, makanlah. Aku salah tekan. Vital signs. Okey, aku rasa aku boleh balik. So tadi aku ada makanan sebabkan aku mati kan.
aboard, Captain. So aku rasa kita balik dulu lah. Alright guys, aku rasa cukup sampai sini untuk episod kali ini. Kita explore pulau tu dengan kawasan lifeboat 19 tu. Dan aku mati sekali kan. Sekali je aku mati. Cukuplah sekali mati dalam satu episod kan. Ini untuk next episod mungkin aku akan selamatkan. Aku akan pergi ke port-port yang lain eh. Kita ada lagi lifeboat 3 dan juga ada satu lagi kan. Lifeboat apa lah. Aurora Renders Point Dry. Ah ni lifeboat 17. Kita tengok aku sama ada aku pergi dua ni masuk tu ataupun kalau ada lagi panggilan distress kita akan pergilah. Jadi ya, siapa suka dengan video ni sila like dan subscribe. Jika ada apa-apa cadangan dan juga komentar sila tulis di ruang komentar di bawah. Terima kasih.